Pemirsa, tim Putri Nusa Tenggara Barat meraih emas pada cabang olahraga panjat tebing kategori disiplin boulder tim Putri. Tim Putri NTB sukses mendapatkan poin 2 top dan 3 zone dalam waktu 4 menit. Babak final boulder tim Putri yang digelar di venue panjat tebing Mimika pada Kamis kemarin diikuti 6 tim Putri. Setelah melalui persaingan ketat, akhirnya tim Putri NTB yang terdiri dari Ayu Fatullah, Anggun Yolanda, Ade Irma Suryani, dan Nurul Iqomah berhasil meraih medali emas. Medali emas diraih setelah sukses mendapatkan poin 2 top dan 3 zone. Sedangkan medali perak diraih tim Putri Jawa Timur yang terdiri dari Karisma Ragil Rakasiwi, Hoirul Umi Cahyaning Ayub, Amanda Narda Mutia, dan Fitria Hartani. Sementara medali perunggu diraih tim Putri Jawa Barat yang menurunkan Salsabila, Betty Nawa, Aura Paramararti, dan Widya Fujianti. 2,35 yang dihasilkan oleh tim Jawa Timur. Untuk medali perak nilai 4 yang dihasilkan oleh tim Jawa Tengah. Untuk poin 4,33 yang dihasilkan oleh Jawa Barat sebagai peraih perunggu. Pada babak final boulder putri, setiap tim hanya diberikan waktu 4 menit untuk mencapai top. Dari Papua Timika, Nathan Making melaporkan.